Halo kawan, berjumpa kembali di Benglas Berkah Channel. Nah oke, kawanku semuanya, saya akan melanjutkan alat pembendingan kawat sekitar diameter 4 mili. Nah ini kemarin kan penekukan kawat atau penekukan besinya berukuran kecil, berukuran yang kemarin itu berukuran 3 cm. Nah ini saya tambahin dengan ukuran 4 cm. Nah inilah penambahannya seperti ini. Jadi penekukan kawat atau penekukan besinya ini satu tempat dua ukuran. Nah inilah temanku, kelanjutan video yang kemarin ini ya temannya. Jadi kemarin saya tuh ceritanya mau bikin alat satu lagi untuk ukuran yang lebih besar. Yang pertama kemarin yang udah saya upload videonya itu kan ukurannya 3 cm. Nah saya tuh berpikiran mau bikin alat lagi beda tempat gitu. Nah saya tuh terus berinisiatif membuat dua ukuran satu tempat. Nah seperti inilah temanku pembuatannya atau penambahannya. Penekukan yang kemarin itu alatnya saya tambahin seperti ini. Nah saya tambahin lagi bekas potongan siku yang ukuran 4 cm 4x4. Oke, penambahan sudah selesai. Mulai saya coba. Nah seperti ini. Oh ya, ini settingan pada tekukannya juga ada perubahan ya teman ya. Jadi perubahannya ini setelan pada bautnya ini saya mundurin. Jadi ada perubahan juga di setelan pentokan atau penekukan. Nah waktu penekukan ini kan mentok pada baut nih. Nah itu juga saya rubah. Nah seperti inilah temanku, penekukan yang ukurannya lebih besar dari yang kemarin, yang ukuran 4x4 4 cm x 4 cm. Nah seperti ini, mudah sekali teman. Handle penekukannya cuma satu ini saja. Jadi untuk penekukan handle-nya itu cuma satu, untuk besar juga bisa, untuk kecil juga bisa seperti ini. Sitting there gaslighting and confusing.
sangat gampang menentukan. Ini saya tekuk ini adalah kawat galvanis berukuran 4 mili, sekitar 4 mili kalau nggak 4 mili, 4 mili setengah. Nah, seperti ini sangat mudah sekali teman penekukannya untuk gantungan jemuran. Ini yang lebih besar, ukuran 4x4. Nah ini nih teman, saya pindah, akan saya coba dengan ukuran penekukan kawat dengan ukuran 3x3, 3 cm x 3 cm. Saya mengambil kawatnya dulu. Nah oke, inilah. Nah kita setting dulu, kita setting, kita majukan settingan bentokan bautnya, bentokan kawatnya waktu penekukan. Nah seperti ini, kalau belum pas masuk pada segitiganya ini, yang sikunya ini, kita setting kembali, kita paskan agar masuk. Nah seperti ini sudah masuk. Settingan bolt pada bentukan kawatnya sudah pas. Nah kita lanjutkan penekukan terus sampai ujung. Juga cukup mudah untuk penekukannya. Ini adalah penekukan yang berukuran 3x3. Nah seperti ini hasilnya, sangat rapi. Oke, nah inilah penerapannya pada jemuran. Saya pasang seperti ini. Ini temanku, ini adalah jemuran, ini sangat praktis. Oke kawan, salam dari Benglas Berkah Channel, semoga bermanfaat. Kreasi tanpa henti, lakukan, 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 lakukan.